Halo para pemirsa dimanapun kalian berada, kali ini saya akan menunjukkan proses membuat figura tanpa mesin potong atau menggunakan gergaji manual. Di sini saya tunjukkan bagaimana mengukurnya, bisa dilihat sendiri dan dikira-kira, apalagi kalau kalian sudah membeli alat ini, yaitu gergaji figura Peterbock. Saya membelinya di online shop dengan harga yang sangat terjangkau. Barangkali ketika sudah memiliki gergaji ini sedikit belum tahu cara mengukurnya. Ini saya tunjukkan bagaimana cara mengukur dan gergajinya. Bisa dikira-kira sendiri, apalagi kalau sudah mempunyai gergajinya sendiri. Membuat bingkai atau figura bisa menjadi ide usaha yang sangat realistis dan juga dibutuhkan, karena bidang ini sedikit pesaingnya. Kalian bisa melihat bagaimana saya memanipulasinya ketika hasil gergaji belum maksimal atau kita belum selesai menggergajinya, kurang telaten tapi sudah patah. Tapi bisa dilihat fibernya atau bagian yang patah masih bisa dimanipulasi. Beginilah saya mengukurnya langsung menggunakan kacanya untuk meminimalisir tidak pas ketika saya membuat memakai meteran beberapa kali, malah tidak pas. Ini langsung saya gunakan kacanya dengan ditandai sebelah sana sini, kita akan menemukan titiknya. Oke, selamat melanjutkan mempelajari cara-caranya. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar, nanti akan kita jelaskan lebih detail. Kalau sudah mendapatkan satu ukuran, kita bisa tinggal menjiplaknya seperti itu. Artinya kita hanya mengukur dua kali untuk yang bagian panjang dan bagian lebar, dan untuk pasangannya kita jiplak saja. Untuk pakunya saya menggunakan paku V, namanya paku V, bisa dibeli di online shop juga. Bentuknya seperti ini. Seharusnya ini menggunakan alat tembak, tapi ini juga saya gunakan manual, yaitu dengan hammer atau palu kecil. Seperti ini bentuknya. Dan untuk cara memakunya juga seperti biasa, cuma di pukul. Tentu saja perlu hati-hati atau latihan barang sebentar, karena bentuk pakunya seperti itu.
Tinggal apa-apa nih, tinggal ngomong. Dinerekam gak? Hah? Dinerekam aku. Dia sembuh, dia jalan Tuhan, dan namanya menjadi